Halo semua, balik lagi di IQ250 dan seperti biasa kita bermain GTA 5 lagi cuy. Oke, di video kali ini kita bakalan mencoba mencuri mobil ya dan mencari mobil cuy. Oke, jadi si Trevor bakalan mencoba mencuri mobil di ini guys, di atas gunung Monchilia cuy. Gak tahu kenapa tiba-tiba ada rumah mewah di atas gunung Cilia cuy, aneh banget kan. Oke, jadi aku bakalan coba ke sana, kita coba lihatnya rumahnya seperti apa. Dan katanya rumahnya itu gede banget ya, tapi gak tahu rumah siapa coy. Dan di sana ada mobil yang lapis emas dan mahal banget katanya guys. Katanya mobilnya itu mobil Rolls Royce kalau gak salah coy. Oke, semoga aja kita bisa ya, bisa berhasil guys ya. Dan semoga juga kita gak berurusan sama polisi lagi coy. Karena ini misinya misi yang sangat gampang. Hampir coy. Kita langsung buru-buru aja, kita langsung gas ya. Soalnya jauh banget coy. Tadinya tuh kita mau pakai pesawat atau helikopter, tapi takut ketahuan guys, takut curiga guys ya. Jadinya kita di sini pakai jalur darat aja coy. Biar aman ya guys ya. Oh ya coy, dan pastinya itu di sana tuh pasti ada penjaganya guys ya. Jadinya kita harus hati-hati banget. Ya, itu menabrak coy. Oke, ini pas banget ya pakai GR Yaris yang rally nih. Kita bawa off-road mobil ini. Misi bang, kita harus cepat-cepat guys, karena takutnya itu mobilnya keburu ini guys, dimasukin ke dalam rumah. Semoga aja masih di luar guys ya. Oke nih, semoga bisa naik mobil Yaris ini ya, GR Yaris ini. Dan nanti kita bakalan coba tes speednya mobil Rolls Royce nya Ini susah banget nyebutnya cuy. Ini mau ikut gak bang? Boy, buruan bang, mau ikut gak? Yah, dia gak mau dong. Malah balik lagi cuy. Dan nanti aku bakalan coba keliling-keliling rumah ya, karena katanya rumahnya mewah banget cuy, dan luas banget. Ini penasaran banget guys. Ini kita cepetin aja cuy. Oke, ini hampir setengah jalan. Semoga gak ada polisi. Semoga aman di sana ya. Waduh, waduh, waduh. Waduh coy, mau jatuh dong. Trevor, rusuh amat sih. Oke, hampir mau nyampe nih guys. Masih mulus mobilnya. Misi bak, mau ikut gak nih? Malah ada nosnya dong. Oh my god, itu kah rumahnya? Gede parah cuy. Wah, ini sih kita harus menyelinap guys. Untungnya kita bawa pistol yang pakai suppressor ya, biar gak berisik. Waduh, ini gimana parkirnya guys? Oh, kita pura-pura ke puncak aja kali guys. Kita pura-pura ke atas sini aja. Oke, kita parkir sini aja mobilnya. Dan kita coba pantau dulu di sini cuy. Nah, bener kan ada penjaganya. Waduh, kita kayaknya harus menyelinap guys. Bentar, ini gak ada suppressornya cuy. Gak ada suppressornya senjatanya guys. Waduh, parah-parah. Gak ada suppressor cuy. Oke, ini dia nih warna pink senjatanya guys. Udah pakai suppressor ya. Kayaknya kita harus menyelinap dulu. Ke arah sini dulu nih. Kita pelan-pelan aja. Tuh kan, penjaganya malah duduk cuy. Waduh, ngeblur lagi. Ada dua kah? Oh, ada banyak dong. Oh, itu bukan guys. Oh, ada lagi nih. Ada. Mati satu coy. Ada lagi cok. Dia lari dong, dia lari cok.
Mati, ada lagi nih si botak. Mati lagi. Dia kabur dong. Dia kabur, guys. Kita kejar kali ya. Takutnya dia lapor polisi, cuy. Mana orangnya, mana? Kayaknya dia jatuh, cuy. Dia jatuh, guys, kayaknya. Iya, jatuh dia dong. Oh, itu tuh dia tuh. Mati loh botak. Mati lagi botak. Ada lagi kah? Habis kayak ini. Dan kayaknya itu dia, guys, mobilnya. Mobil Rolls Royce. Warna emas, coy. Ini udah gak ada security kah? Nah, ini dia, guys. Wih, di ini keren parah ini warnanya, warna emas gini, coy. Ini kayaknya dari emas, coy. Ini emas beneran ya. Ini aku penasaran banget, guys, sama dalaman rumah ini. Kayaknya aku bakalan periksa dulu nih. Wah, ada si Tracy dong sana. Itu si Tracy kah? Kalian si Tracy, cuy. Dan di sini ada makanan-makanan gitu. Terus juga ada tempat biliarnya. Ada TV gede banget di sini, coy. Sama ada dua mobil di sini. Ini Gentorno sama Bugatti Quack ya. Juga ada jam besar di sini nih, ada jam gede, ada gitar juga di sini. Dan ini kayaknya si Tracy dong. Tracy kenapa ini? Waduh, Tracy. Kenapa si Tracy panik gitu, coy? Ini siapa lagi? Oh, ini kayaknya pembantunya, guys. Dan ini kayaknya udah gosong, coy, ini daging. Daging steak gitu, coy. Ada jam lagi di sini, banyak banget jam, coy. Ini gede-gede banget jamnya, guys. Tuh, ada jam lagi, coy. Pejangan jam nih banyak banget, guys. Ini apa nih? Wah, ini sih kamar enak banget, guys. View-nya langsung ke laut sana, cuy. Oh, pada panik dong. Oh, ada si Lester juga, guys. Lah, ini kenapa banyak teman si Trevor, guys? Ada si ini apa? Ada si Lester, Bapak Lester ya. Sama lagi masak ini, guys, stick kayaknya, cuy. Dan ini pajangan jam lagi, cuy. Ini banyak banget pajangan jam di sini. Kita coba cek lagi ke sini. Waduh, ada Bapak Trevor, ada Bapak Franklin, cuy, sama si ini, si Jimmy. Wah, kenapa mereka ada di sini, guys? Tuh pada panik semua, cuy. Apakah mereka itu adalah replika atau gimana, cuy? Kayaknya mereka habis nge-gym di sini, habis latihan. Jadi kita cek lagi ke pintu ini. Waduh, ini ada si Bapak Michael, guys, sama istrinya. Ini siapa, lupa lagi namanya, guys. Wah, ini kamarnya bagus banget, coy. Langsung menghadap ke kota sana ya. Pada panik lagi nih orang-orang, kenapa, guys? Enak banget nih pokoknya, guys. Wah, ini si Trevor kayaknya gak diajak, coy. Ya, kita buru-buru aja. Jangan sampai ada polisi, coy. Oke. Kita bawa pulang mobil Rolls Royce. Sebentar, guys. Ini jalan keluar kemana, cuy? Ke arah sini kah? Lompat. Waduh, ini kemana jalannya, guys? Masa iya ke sana dong? Wah, kayaknya kita harus terjun deh. Nyangkut dong mobilnya di sini. Parah, ini malah nyangkut, coy, coy. Kayaknya kita harus lompat aja ya. Wah, tapi ini tinggi banget, guys. Semoga aja ini gak rusak mobilnya, cuy. Oke, langsung kita gas lompat dari sini ya. Let's go. Oke. Rem dulu, rem. Wah, gila ini. Guys, ini remnya gak ada, cok. Gak ada remnya ini. Waduh. Jangan meledak, please. Jangan meledak, please. Jangan meledak, please. Wah, ini sih harus dibawa ke bengkel dong ini. Udah sih ini. Jangan meledak pokoknya nih. Oh, oke, masih aman. Parah ini mobil Rolls Royce dipakai ini, guys, off-road ya, dipakai terjun. Kayaknya kita harus ke bengkel dulu buat upgrade ini mobil, buat perbaiki ini mobil ya. Kita harus pelan-pelan, jangan sampai meledak mobilnya. Karena ini langka banget, cuy, cuma ada satu di Los Santos nih. Kayaknya ini milik si Franklin sama si Michael, cuy. Patungan mereka kayaknya, guys.
dan si Trevor gak diajak kayaknya coy. Parah ini ya. Dan mungkin kayaknya tuh rumah yang tadi tuh rumah milik mereka guys. Wah kasihan banget si Trevor gak diajak coy. Oke kita menemukan jalan yang bagus ini ya. Bill Roy Loisnya udah penyok semua coy. Kita harus ke bengkel dulu kayaknya guys. Oke selamat nih guys. Tapi ini gak ada jalan ke atas guys. Oh ada nih, ada. Bisakah sini? Oke bisa. Kita lanjut lagi. Wih kaget cok. Kirain mau ngejar kita itu polisi. Kita pelan-pelan aja bawahnya. Wih, bentar guys, bentar. Ada bangkai mobil guys. Wah ini sih kayaknya bisa diambil coy. Ini muscle car, ini mobil klasik coy. Wah kayaknya nanti abis modif mobil ini kita bakalan balik ke sini lagi coy buat ambil mobil ini. Oke lah kita ke bengkel dulu aja ya. Kita kasih tanda dulu di sini nih ya, di pas tikungan sini nih. Ingat-ingat ya tikungan sini. Dan nanti kita bakalan coba bawa mobil derek. Wah ini kemana jalannya guys, lupa lagi coy. Wih ini dia nih guys, interiornya. Ini kedap pintunya coy. Rusak parah ini mobilnya guys. Udah pada penyok. Nah guys, kira-kira menurut kalian mobil Rolls Royce ini top speednya berapa coy kalau di real life? Coba guys yang tahu top speed mobil ini, mobil Rolls Royce ini, coba komen di bawah guys ya. Karena aku belum pernah lihat mobil ini top speed. Gak tau berapa top speednya mobil ini. Coba yang tahu coba komen di bawah guys ya. Oke, akhirnya nyampe bengkel juga nih guys. Langsung kita upgrade dulu mobil ini ya. Gak bisa kayak ini. Gak bisa dong ini. Nah kita ke mekanik itu lagi ya. Seperti biasa mekaniknya si Bapak Trevor. Ini sih bukan mekaniknya si Trevor guys, tapi ini tetangganya cuy. Tetangganya itu, tetangga si Trevor itu mekanik guys. Nah ini nih. Nah ini rumahnya guys. Malah tetangga si Trevor tuh kan. Nah untung ada orangnya guys. Oke lah kita bakalan coba restorasi di sini aja dulu. Kita skip aja dulu, kita tungguin dulu ya bentar. Oke cuy, ini aku udah ada di ini, apa di atapnya gitu. Aku bakalan coba intip. Kayaknya ini udah selesai guys. Udah gak usah diraguin lagi ya. Bengkel ini bengkel ya. Nah udah kan bener. Waduh, pintunya dibukain semua dong ini mobil. Wah langsung kita gas aja gitu ya. Kita gas coba test speednya guys. Kita cari lurusan kali ya. Jangan jalan tol. Wah ini sih mobilnya berat banget cow. Nah kayaknya ini ada lurusan guys nih. Nah ini lurusan nih. Kita kesini dulu nih. Oke udah nih ya. Kita putar balik. Benot dulu, langsung gas. Abis ini kita langsung otw ke tempat tadi lagi guys. Ambil mobil klasik ya, mobil muscle car-nya. Oke berapa top speednya ini mobil? Apakah nyampe 200 km per jam? Atau gak nyampe coy? Dan kayaknya gak nyampe guys. Oke nyampe dong ini. Waduh belokan lagi. Wah ini cuman 175 cuy. Tapi udahlah, udah lumayan lah. Karena ini mobilnya juga berat banget guys. Kayaknya ini mobil Rolls Royce ini bukan untuk top speed cuy, tapi untuk kenyamanan atau kemewahan gini guys ya. Oke kita simpen dulu mobil ini ke garasi cuy, biar gak ada yang nyolong guys ya. Dan setelah itu kita bawa mobil muscle car cuy, kita bawa mobil derek nanti. Oke Bapak Trevor ayo cepetan. Kita simpan dulu di garasi. Atau kita titipin di sini guys, di bengkel ini. Wah jangan deh, takutnya nanti hilang cuy. Nah kita masukin aja ke sini nih.
Ini sih mobilnya keren parah cuy. Ganteng banget ini mobil. Oke cuy, kita lanjut lagi. Ini kita mau OTW ke tempat yang tadi, mobil yang muscle car tadi ya. Kalau gak salah di pas tikungan guys, tikungan-tikungan sini nih, di daerah kaki gunung Ciliad ini. Semoga aja masih ada mobilnya. Dan kayaknya itu mobilnya langka banget, dan kalau di upgrade itu bisa bagus cuy. Bentar guys, ini di mana lupa lagi cuy. Kayaknya sebelah sini deh. Oh, kayaknya di depan sana guys, masih jauh coy. Kirain yang di sini guys. Wah, semoga aja nih mobil pas dimodif keren banget guys ya. Semoga bisa keren. Oke, ini masih jauh banget kayaknya guys. Oh, depan sana tuh. Ini udah gak sabar banget pengen lihat gimana hasil restorasinya cuy, sambil kita modif nanti cuy. Nah, ini dia nih guys. Oh, waduh. Trevor gak sabaran banget guys. Oke, bisa nih. Langsung OTW kita angkut ke bengkel. Bengkel tadi lagi guys ya kayaknya. Wah, ini muscle car-nya nih keren parah cuy. Ini legend kayaknya guys. Misi bang. Jangan ngelangin jalan. Trevor ini gimana sih? Dan ini berat banget cuy, beneran ini berat banget. Kayaknya kita skip aja guys, soalnya masih jauh nih kita ke bengkel ya. Oke, depannya. Waduh coy, kenapa tuh? Kena rel kereta api kah? Waduh, polisi ketabrak dong. Untung gak punya masalah kita guys. Nah, kita langsung restorasi di sini aja guys ya. Lampang sepi cuy. Ayo, mundur. Waduh, ke bensin kok. Udah guys, tuh. Tinggal kita tungguin aja bentar ya. Gak lama kok ini. Ini mekaniknya udah pro nih cuy. Oke cuy, aku bakalan coba cek lagi. Semoga aja udah selesai pekerjaannya ya. Ini sih pasti udah beres cuy. Nah, bener kan ini pro banget cuy bengkelnya. Ini udah kayak sulap guys. Oke, kita coba ambil aja mobilnya. Dan ini mobilnya keren parah cuy. Ada liverynya juga nih. Wah, ini udah sabar banget cuy. Kita coba test speed aja kali ya. Seperti biasa depan sana. Widih, ini kan bener guys, ini mobil keren, pasti keren cuy. Untungnya kita ambil guys. Ini kalau misalkan gak diambil ini sayang banget cuy. Kita ancang-ancang dulu yang jauh. Oke guys, ini dia nih. Kita langsung burnout dulu ya. Bentar, kita panasin dulu bannya biar ngegrip. Oke, ini dia. Widih, langsung wheelie dong. Langsung wheelie coy. Kira-kira dapat berapa ini mobil? Top speednya dapat berapa ini? Waduh, ngalangin cok. Ganggu tuh mobil. Apakah nyampe ke 200 km/jam? Kayaknya nyampe guys. Nyampe, ini udah lebih tuh. Wah, ini sih udah kenceng coy. Wah, ini kita beruntung banget guys ya, nemuin mobil ini guys. Mobil muscle car ini. Widih. Dapat dua mobil coy. Wah, ini keren banget guys. Widih, ini keren semua guys ini mobilnya. Yang pertama itu kita nyuri ya, kita nyolong di rumah mewah yang ada di Monciliat di puncak. Dan pas kita pulang, kita nemuin bangkai mobil ini guys yang udah terbengkalai ya. Dan ini dia hasil ininya guys, apa, restorasinya. Ini keren parah. Udah di plus sama modif, udah plus modifannya ya. Nah, jadi itu dia guys ya. Jadi cuma ada dua mobil, tapi gak apa-apa ya. Yang penting ini mobilnya mahal semua dan langka.
Dan kayaknya kita udahan dulu cuy. Nah buat kalian yang mau request, coba komen aja di bawah. Dan jangan lupa di subscribe cuy, dan kasih like nya juga ya. Oke, jadi sampai jumpa lagi di next video guys. Bye bye.